dan sekarang kita dapat legend. Please ini Lavahun kayak atau apapun deh. Apa pun Lavahun aja, Lavahun gua enggak belum punya Lavahun. Oke, kita lihat. Oh, balik lagi bersama Mr. Kesang Amatir di game Clash Royale. So guys, seperti janji gue yang sebelumnya, gue akan beli Super Magical Gempek. Karena video gue yang hari Jumat itu ternyata sudah mencapai 2000 like lebih, terhitung pada saat gue record hari ini guys. So thank you banget bagi kalian yang udah mau support gue, khususnya di video-video Clash Royale. Sekali lagi terima kasih banyak bagi kalian semua. So, gua bakalan beli Super Magical Gempek ini seperti janji gua. Tapi sebelum itu, gua pengen kalian yang suka dengan video Clash Royale, kalian kasih like dan share-nya dan juga subscribe ke channel ini, guys. Tombol merah yang di sebelah sini nih, yang tulisan subscribe-nya yang warna merah, tolong dihajar, diklik biar sampai berubah warna jadi abu-abu, dan juga klik tombol lonceng yang ada di sebelahnya itu untuk notifikasi biar kalian gak ketinggalan lagi kalau gua misalkan ada video baru dari gua, entah itu yang offline maupun yang live streaming. Oke, seperti biasa gua akan membuat kesepakatan kalau misalkan video ini tembus 2000 like, gua akan sapu bersih fortune over ini. Jadi kali ini kan gua bakalan beli Super Magical Gempek, nanti sisanya kalau misalkan video ini tembus 2000 like, gua bakalan beli semuanya Gold and Gempek dan juga Magical Gempek. So guys, jangan lupa di like dan share-nya dan juga subscribe sekali lagi. Oke, sebelum kita buka Super Magical Gempek, gue mau ngeliatin sesuatu guys. Jadi kemarin kan gue sempat minta kalian untuk nulis deck apa yang tepat untuk eksekusioner. Ternyata setelah gue telaah baik-baik, deck yang gue kemarin itu worth it guys. Jadi kemarin gue nyoba beberapa kali battle ya. Kalau ini yang di challenge kalah gue. Nah, gue coba battle di live battle. Ternyata itu hasilnya draw dan juga menang, walaupun dia menangnya cuma 2 kali. Bisa dilihat trofi gue sedikit agak naik ya, karena 2 kali menang walaupun drawnya 3 kali. Dan itu menurut gue sedikit worth it, walaupun epic cardnya itu masih level 3. So mungkin deck terbaik menurut gue dan versi gue yang cocok adalah deck gue yang lama, SUZ nya diganti dengan Executioner. Mungkin bagi kalian yang mau nyontek silahkan, ataupun pengen rapin ya silahkan, ataupun mau dimodifikasi sedikit ya silahkan. Semoga ini berguna dan bermanfaat bagi kalian semua. Jadi sebelum gua buka Super Magicalnya, gua mau buka features dulu. Kita punya Gold, kita punya Gems, kita punya Archer, kita punya Giant. Oke, lumayan. Features kedua, kita punya Gold lagi, Dark Goblin, Barbarian, dan juga Dark Prince. Oh, not bad, kita dapat epic. Oke, kita terakhir gold, golden lagi, gold minion 1 biji doang pak, musketeer, berbenihat, dan juga archer. Oke, sebelum itu gua mau ngeliatin dulu ini replay gameplaynya, mungkin agak sedikit beda dengan sebelumnya ya. Yang sebelumnya karena gua belum tahu, bukan belum tahu sih, pertama kali mungkin ya, jadi masih grogi pakainya, masih bingung juga. Di sini gue sedikit agak bisa lah ya, agak bisa untuk mengcombine-nya itu, ataupun ya mungkin hoki karena tadi ya. Jadi lock-nya molos gitu deh, lock-nya apa, editor badan gue molos gitu deh, dia ke distract ya, ada unsur hokinya lah ya. Dan guys, untuk executioner ini murni digunakan untuk defense sih menurut gue, atau ya starting yang untuk di belakang King Tower itu deh, untuk menghemat waktu biar elixirnya tidak terbuang sia-sia. Nah kayak gini misalkan kita taruh di belakang itu ya, untuk jaga-jaga aja ada trop-trop yang banyak maksud gua. Jadi si Executioner ini bisa ngeberantas atas dan bawah itu area damage, gila itu keren banget. Tapi sayangnya musuhnya ini punya lightning guys, jadi langsung meninggal. Si executionernya ini langsung meninggal. Jadi kayak kayak kita ngasih makanan doang buat lightningnya. Soalnya damage dari lightningnya itu ternyata bikin si executionernya meninggal langsung. Mungkin karena levelnya nggak sesuai. Gue belum riset lagi lightning level berapa, terus executioner level berapa, itu hit pointnya berapa. Gue belum tahu. Yang pasti yang gue lakukan sekarang adalah mengantisipasi perkumpulan
tropi, troper secara bersamaan. Walaupun ya ini gue nurunin mereka sejalan ya, bersamaan ya nggak apa-apa lah ya. Tapi di sini karena gue tahu dia punya lighting, gue naro infernonya itu lebih jauh biar nggak kena sama tower kanan. Bisa dilihat di sini sejauh ini lebih efektif ya, lebih efektif. Udah lumayan efektif maksud gue. Dan dia bowlernya itu level 6 aja, gila banget. Sini gua fireball aja, tapi dia punya bowler lagi dan gua nggak tahu kenapa itu hoki banget kayaknya. Masih sempat satu hit, jadi tower kanan dia hancur. Tapi dia nggak nyerah, dia nurunin giant dan juga bowler di belakangnya. Gua turun aja di sini inferno plus Ice Golem, tapi ya itu berhasil sih, berhasil dihancurin. Dan gue nurunin elit berbarin aja karena gue tahu giant level 9 itu sangat amat sakit. Di sini gue cuma berniat untuk defend karena waktunya juga tinggal 10 detik lagi, so gue turunin Ice Golem, gue turunin Inferno Tower, dan yap, gue menang untuk mencapai trofi sekitar 4060-an lah ya, itu lumayan banget. Aduh. Jadi bagi kalian yang mau ngopi deck gue ya, kira-kira gameplaynya seperti itu ya. Tapi kalau misalkan kalian punya combo yang lebih baik dari ini ya lebih bagus lah. Apalagi trofinya mungkin lebih tinggi dari gue. Gue yakin banyak yang trofinya lebih tinggi dari gue. Oke, sebelum kita buka ataupun beli super magical gempeknya, kita request Ice Golem dulu karena masih level 7 ya. Kita donate dulu biar berkah. Oke, sekarang kita beli super magical gempeknya guys. 2 hours later. Oke, bismillahirrohmanirrohim. Mana nih? Oke, oh kita punya gold 4500, baby dragon 1. Oh ini udah 1 nih. Apa efeknya keluar? Minion horde, arrow, spear goblin. Waduh, kenapa nggak minion ya? Dart goblin. Wow, executioner mantap jiwa. kita pas banget ini. Wah, ini kita dapat legend. Wah, mantap banget ini. Kita udah dapat executioner yang kita pakai sekarang, dan sekarang kita dapat legend. Please, ini lava hound kayak atau apapun nih. Apa pun lava hound aja, lava hound gua enggak belum punya lava hound. Oke, kita lihat. Oke, prince. Ya, not bad, not bad, not bad, not bad. Ya, enggak apa-apa. Yang penting kita dapat legend ya. Oke, wow, kita dapat 1200 gem dan juga executioner guys, wow. Kita upgrade dulu ke level 4. Dan, wih, cuma kurang 4. Waduh, gue bingung, oke. Kayaknya gue bakalan request executioner nanti di Epic Sunday. 4 biji kan ya, pas, oke, kita bisa upgrade nanti ke level 5, boom. The boom boom boom. Kita coba dulu ya. Menang kalah nggak apa-apa. Menang kalah nggak apa-apa. Yang penting kita coba dulu. Wih, kita nemu level 10 nih, tumben. Tumben banget ya. Oke, kita lawan Vincent B sub 19 dari La Pro Team. Oke, kita turunin Ice Golem di belakang. Oke, kita turunin Executioner level 4 kita. Yang baru banget dapat. Hoki banget gua. Oke, oh dia punya. Oke, gua esprit aja. Takutnya dia punya zap. Oh, ternyata tidak. Sakit juga ya. Turunnya elite barbarian. Dia punya apa? Oh. Crot. Aduh. Yang kena satu doang. Aduh, oke, lumayan. Eksekusi. Oh. Oke. Pada bom bom. Gua nggak perlu, nggak tahu itu perlu apa enggak ya. Gua turunin dan gua distract. Tapi ya usaha aja lah ya. Oke. Sejauh ini masih lancar guys. Aduh. Boom. Oh, by the way, gue ngapain nurunin executioner ya di situ ya? Kayak gak perlu gitu ya. Oke, itu jangan ditiru, itu jangan contoh.
itu nggak penting. Wow, dia jadi damage-nya jadi sakit. Gua nggak ngeliat tadi, nggak merhatiin berapa hitnya. Oke, kita combo pakai elite barbar sama minion karena gua antisipasi the lock, ternyata memang dia punya the lock. Oke. Aduh, kurang depan bapak. Kurang depan dong. Ya. Wow. Banyak kesalahan dari gua. Oke. Oke. Ini dia geser nggak? Aduh, kagak lagi sih ya. Wow. Ini kita harus tetap tenang, Coba turunin ini di sini. Elite barbarian di sini. Kita coba fireball sebelah sini. Oke, seharusnya pas ya. Aduh, tidak kena pak. Oke, boom. Nice. Aduh, belok ya. Wah, sedikit menegangkan ya. Oke. Oke, kita big push. Oke. Kita coba zap. Kita bukain. Aduh, nggak bisa coy. Nggak bisa. Oke. Wow, menegangkan. Wow. Oke. 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 Oh, aman kan. Yeah. Oh. Hampir kalah. Wow, anjir, hampir kalah kita. Oke. Ya, menegangkan ya. Dan sekali lagi ini adalah draw yang keempat dengan deck ini, guys. Jadi, intinya adalah deck ini tuh susah menang dan juga susah kalah juga, guys. Sebelum-sebelumnya juga gue sebenarnya hampir kalah, tapi nggak tahu kenapa hasil akhirnya adalah imbang. Mungkin gue hoki selama 4 kali berturut-turut, tapi ya nggak tahu. So, bagi kalian yang sudah melihat gameplay gua dan juga melihat deck gua, menurut kalian apakah ini ada yang diubah atau enggak, kalian coba komen di bawah. Atau mungkin cara main gua yang mungkin kombonya kurang tepat, tulis juga kombonya itu di bawah, guys. Jadi yang pertama mungkin decknya dirubah atau enggak, dan juga kombo-kombonya yang tepat untuk deck ini yang gua pakai. So, mungkin itu aja untuk kesempatan kali ini. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa dikasih like dan share-nya. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini, karena gua terus update video baru tentang Clash Royale maupun non-Clash Royale, baik game maupun non-game. Dan jangan lupa juga untuk follow line official gua dan juga Instagram gua, ada di pojok kanan atas. Kalau di Instagram gua sering banget untuk ngeluarin bocoran video apa yang bakal tayang selanjutnya. Dan juga jadwal live stream pun itu ada di Instagram. Ntar juga rencananya kalau misalkan ada turnamen dan juga Q&A dan lain-lainnya itu lewat Instagram semua. So, jangan lupa di follow Instagram gua di kanan atas. Ya udah, mungkin itu aja dari gua. Thank you banget yang udah menonton. Gua Mr. Rokto undur diri. Salam amat.